Kalau korang dengar lah apa aku dah cakap ni, masa first time aku bawa wife aku naik motor ni, wife aku cakap apa kau tahu tak? Dia kata, bang, apa bawa motor ni, kaki pergi dulu bang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Ilyasa Zainal Channel. Jom kita layan on board motor ni pula. Macam biasa, benda yang paling best masa nak review KTM Duke ni, tak lain tak bukan masa kau on kunci dia. Nampak? Ready to race. Okay, tak payah buang masa sangat. Terus jalan je. Okay, sebelum aku jalan ni, kita pusing kejap. Tengok, yang ni daripada side belah kiri, yang ni daripada side belah kanan. Okay, merujuk video yang aku upload sebelum ni, aku ada upload video satu sebab kenapa aku tak suka KTM Duke 250. Dalam video tu ramai yang komen dia orang tak perasan bila masa aku tukar daripada KTM Duke 250 jadi 390. Salah satu sebab dia, yang kau boleh nampak sini, memang bentuk KTM Duke 250 dan 390 memang identical, lebih kurang sama je. Dari segi frame tu sama, tayar size pun sama. Kalau kau tak perasan masa bila aku tukar tu, benda tu normal lah sebab kau tengah fokus, aku tengah bercakap kan. Motor ni pun berbeza, berbeza dekat dia punya ni lah, TFT panel yang paling ketara dengan dia punya headlamp, lampu depan dia ni. Nampak eh? Kan dah jalan tak nampak motor ni. Sebab tu aku kena pusing kejap tunjuk orang. Kalau korang perasan tu, memang korang dah sedar lah sebab dia punya perbezaan standard untuk 390 ni, rim dia lah. Kalau 250, rim dia warna hitam. Tapi bila masuk dekat 390, rim dia memang warna oranye. Kalau korang tak tengok kat tulisan, memang korang tak perasan lah. Okay, jom let's go. Lagi sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ready to race. Kita punya semangat lain sikit kali ni. Ready to race tu pun ada colour kan. Sebelum ni hitam putih. So feel nak menunggang motor ni pun dah lain dah sikit. Walaupun kedudukan badan kau sama je, maksudnya tak ada perbezaan sangat, tapi ada kelainan kat motor ni. Kalau kau bawa 250 dengan 390, dia satu perbezaan yang sangat-sangat ketara. Kalau korang nak tahu apa perbezaan yang ketara tu, please check it out this video. Untuk makluman korang, perbezaan antara 250 dengan 390 ni, torque dia pun dah berbeza jauh lah. Kalau 250 baru 24 Nm of torque pada 7250 RPM, tapi kalau 390, dia punya torque dah 32.92 Nm torque pada 7000 RPM. So memang jauh beza dia tu. Kalau nak kata senang cerita dia macam ni lah. Kau nampak tak? Pergi dia mencanak tu. Memang powerful gila. Kadang-kadang, kalau korang terlebih pulas, dia boleh power wheelie tau. Untuk buat power wheelie KTM Duke 250, mungkin kalau orang yang pro boleh buat lah. Untuk amatur macam aku, aku tak pernah buat wheelie. Pernah sekali tu masa kat traffic light, tayar depan terangkat tu. Buat angin tu. Aku tak tahu suara aku terakam dengan okey ke tak. Bersepah-sepah angin lah. Tak apa, korang layan je. Wow, tadi ada bonggol lah, ada bonggol pun okey. Aku harap korang faham lah basic syarat aku. Biasa kalau bawa motor biasa, langgar bonggol tu sakit bontot. Tapi tadi steady je. Biasa lah, suspension WP kan. Angin besar sepah ni aku risau lah pula. Dengan masa traffic ni peluang aku nak bercakap. Aku dah try motor ni masa aku ambil dekat Highway Plus. Perh, memang dekat lorong kanan je aku. Daripada awal sampai kat exit Seremban. Dahsyat gila tu. Memang banyak beza lah. Bukan sikit-sikit beza dia. 250 dengan 390 ni, bukannya CC dia 390. Actually CC dia baru 370 point something lah. Tak sampai 390 pun. Cuma nama dia 390. Dan perbezaan ni memang terasa banyak gila. Lagi-lagi masa kau nak overtake, nak memotong. Ha, nampak tu. Wow, tak sempat nak cerita apa-apa pun. Asal bising sangat ni. Aduh, aku terasa bising gila. Angin bersepah-sepah masuk ni. Tak tahu lah suara aku dapat capture dengan baik ke tak. Pagi tadi aku tak rakam. Padahal okey pagi tadi ya. Angin tak bersepah sangat. Alamak, merah pula. Benci lajak dekat. Kejap je.
Nak review apa benda lah pasal motor ni? Ya, dari segi luaran memang tak boleh cakap banyak lah. Bentuk dia hampir sama je dengan KTM Duke 250. Yang berbeza dia tu pada gula-gula dia. Masa kau tengah on board, yang berbeza dia TFT panel dengan controller kat belah kiri kau ni. Dia ada setting kau boleh tukar mood motor ni. Banyak lah, aku pun tak explore semua lagi. Take time, sekali kita layan dulu motor ni je. Tengah buat 100. Bahaya tu. Okay, tak nampak kan? Best tak best? Jawapan dia memang best lah. Dari segi fuel consumption, kalau 250 dulu, 3 liter untuk 100 km, untuk cara tunggangan normal lah, bukan agresif macam aku bawa ni. Tapi untuk 390, 4.7 liter untuk setiap 100 km, plus minus lebih kurang. Itu pun anggaran untuk tunggangan normal eh, bukannya agresif. Untuk tunggangan agresif setakat ni aku dapat pun paling banyak 200 km lah. Untuk setiap isian penuh, 13.4 liter tangki penuh ni kau boleh dapat dalam 300 km untuk 390. Tapi untuk 250 isian penuh, kau boleh dapat untuk tunggangan normal 400 km. Jauh tu, tapi jarang lah orang dapat. Sebab kita bawa motor ni agak-agak nak bawa 90-80 maintain kan. Tak ada maknanya, mesti pulas je. Sebenarnya kan, yang aku rasa payah sangat bila tembak motor ni, ni lah nak bercakap, payah gila tu. Sebab motor ni laju lah bila kau bawa kan. Memang kalau compare dengan 250, dia punya feel tertarik tu lain tau. Kalau korang yang dah biasa bawa motor 500cc kat atas, benda ni tak applicable kat korang lah. Tapi untuk orang yang baru nak cuba, kira motor ni pun dalam kategori entry level bike untuk orang pergi ke cc motor yang lagi besar. Sebab bila kau pulas lebih sikit, memang tertarik-tarik lah dengan kau. Tu yang orang cakap, kaki jalan dulu. Tak, kaki kau letak kat footpeg, tangan pegang handlebar, badan tu tarik ke belakang, memang terasa gila. Lepas tu yang best je, motor ni lah kan, kalau nak compare-kan 250 yang aku guna sebelum ni, pada gear 5 ni, gear 5 sekarang ni, gear 5 pun kalau kau pulas secara mendesak, terasa bang, terasa tertarik-tarik. Sekarang tak nak buat dah sebab banyak sangat kereta, sekarang terlajak lah kan. Lagi satu pengalaman yang berbeza tu boleh rasa sebab sebelum ni kalau 250 dia pakai throttle cable kan. Untuk 390 ride by wire, so memang kau pulas ni dia lebih sensitif compare dengan kabel. Wire ni lagi sensitif sebab elektronik kan. Kau pulas sikit dia lantun-lantun bang, tapi nice lah. Lepas tu bila ambil corner, memang sedap lah. Sama sebab tayar untuk 390 dengan 250 sama je, tak ada beza. So ambil corner memang best. Sebab tayar yang diguna pun tayar Metzeler Sportec M5, memang tayar yang boleh layan corner, boleh touring, tayar waktu hujan pun boleh. Kira kategori tayar-tayar orang-orang bangsawan ni, itu standardnya tayar tau. Nampak? Wow, gear 5. Nampak tu? Terasa tau kat gear 5 bila kau tarik, kau pulas throttle ni, kau terasa tu tak tarik. Bila pick up tu masih ada tau. Yang aku boleh cakap, pick up ni dah mula tak rasa sangat bila kau dah masuk gear 6. Maksudnya kalau contoh sebelum kau nak tukar gear 6 tu, kau pastikan dulu betul-betul dah santak redline tu, baru tu lagi 6. Masa tu baru dapat top speed yang cantik sikit lah. Aku pun fikir tak payah nak challenge motor ni dengan kapcai ke dengan apa ke. Kau tak risau lah. Kalau macam orang bawa Duke 200, Duke 250, kadang-kadang dia orang ada macam feel kerisauan kan. Kerisauan kalau kena potong dengan moped ke apa. Tapi 390 kat jalan biasa, melainkan kalau kau noob gila lah, ataupun kau baru first time bawa, tak berani nak pulas kan, itu lain cerita. Tapi kalau kau dah biasa bawa motor, motor ni memang king lah. Tapi jangan cerita dengan motor-motor yang dah modified. King untuk motor-motor standard. Maksud moped hampir mustahil boleh potong motor ni. Aku harap-harap suara aku dirakam dengan baik lah kali ni. Aduh, siapa yang bakar sampah kan? Masa nak rakam video ni on board, payah gila lah. Serius payah gila. Nak bercakap bawa motor yang macam ni lah, macam binatang buas tak tertambat ni. Dia kalau nak rasa feel bawa motor ni kan, pada aku lah personally, dia sebenarnya kalau kau diam baru betul-betul layan. Tapi kalau nak bercakap sambil bawa motor yang macam ni, satu benda yang tak syok sangat lah. Mana ada orang betul-betul nak bercakap bebel masa lain corner kan. Contoh kau bayangkan kalau Rossi tengah race kat MotoGP lain corner ni, 200 km sejam, bebel. Mana ada kan. Nampak? Pick up gila. Dia macam apa cakap dengan korang, dah lah potong tak drop gear, pulas dia pergi.
kategori 390 ni masih dalam kategori entry level sport bike. Cuma beza dia, kalau 250 korang tak payah nak upgrade lesen. Tapi untuk motor ni, sebab dia dah 370cc, korang memang kena upgrade lesen lah. Kalau dulu, bukan dulu, sekarang pun aku rasa masih ada lagi kelas tu, kelas B1 orang panggil. Dia bukannya B2 tau, B1. Untuk kategori 500cc ke bawah, atas 250cc. Tapi nak senang cerita, tak payahlah ambil lesen tu, korang ambil lesen B4 terus. In case kalau korang nak upgrade di masa-masa akan datang pun, dah senang. Aku tak pasti ada buat lagi ke lesen B1 kat Malaysia ni kan. Kalau kau pasang kat belakang lesen korang tu, memang ada tulisan B1 tu. Tapi ada ke tak ada, aku tak pasti. Sebab biasa sekolah memandu dia akan sediakan dua jenis motor je yang aku perasan. Satu motor moped, satu lagi motor 500cc kat atas. Okay, aku fikir sampai sini je lah video aku kali ni. Sehingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.